Hey bro, selamat sore, balik lagi di channel kami di DHB Motorsport. Hari ini di showroom kami pengen review 3 unit yang ada di depan saya nih bro. Dan ini brandnya ada Honda dan Kawasaki. Oke, kita langsung review, gak usah lama-lama. Kita cek lebih jelasnya. Buat kalian, jangan di skip videonya biar tahu kualitas di showroom DHB Motorsport Bekasi. Oke, kita langsung review yang warna hitam di depan saya ini bro. Untuk kondisi bisa dicek di video atau mau langsung datang silakan. Barangnya benar-benar beres mulus, mulus banget bro, nggak ada minus. Jadi perhatikan bro, kaki-kakinya. Dan untuk kondisi bodi belakang bisa diperhatikan bro, bodi belakangnya. Coba kita lihat lagi untuk kilometer. Ini kilometer baru berjalan di angka 5000-an. Dan kita langsung cek suara mesinnya. Ini untuk suara mesin Aldilia tahun 2019. Dan kita cek piringan belakang bro, sesuaikan ya untuk kilometer dan kaki-kakinya bro. Nah, kita lihat dulu bagian belakang. Untuk piringan bisa diperhatikan bro, bisa diperhatikan pelek sudah repaint dan tambah gantam mati bro, silakan nih. Untuk kondisi masih full original semua bro. Oke, kita langsung gas dulu suara mesinnya. Oke, kita matiin dulu bro. Nah, kita langsung cek bagian posisi depan bro. Kita cek tadi belakang sudah, kita lihat bagian depan. Untuk bagian depan piringan bisa diperhatikan bro, dilihat lebih jelas, sesuaikan bro, bener nggak kilometer 5000 dengan kaki-kakinya bro. Untuk bagian posisi depan untuk kondisi sebelah kiri, dan kita lihat lagi gear ada bro. Lihat bagian gear, perhatikan bro, gearnya sesuaikan. Dan kita lihat lagi bagian bodi belakang sebelah kiri, oke. Bagi yang mau cash dan kredit di showroom kami bisa bro. Untuk KTP daerah bisa proses, yang penting tinggallah di Jabodetabek bro. Silakan yang mau kredit untuk KTP daerah nih bro. Untuk DP ini kita kasih 5.500, udah dapat Alnu Ninja 2019 KM 5000. Silakan yang mau kredit dan yang mau tahu harga cash, cashnya kita kasih di 51,5, masih bisa nego sampai semurah-murah mungkin. Silakan yang mau cash dan kredit hubungi THB Motorsport Bekasi. Nah, kita langsung ke CBR tahun 2016. Bisa diperhatikan bro untuk kondisi. Bisa diperhatikan. Dan kita lihat untuk kilometernya. Dulu woi, ada yang kurang nih. Belum ada subscribe ya? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis guys. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat menonton. Gaspol, gaspol, gaspol. Untuk kilometer baru berjalan di 9000-an bro. Tahun 2016, kilometer baru 9000. Bro, motor jarang pakai nih bro. Silakan dicek aja sepuasnya, langsung datang
cek sampai detail. Oke, kita langsung dengerin suara mesin Honda CBR. Piringan belakang. Perhatikan bro. Sesuaikan. Sama kita lihat lagi bodi belakang sebelah kanan. Oke, bagi yang minat yang suka Honda CBR silakan nih bro. Sama untuk KTP daerah juga bisa proses bro. Ini DP kita kasih 6 juta udah dapat Honda CBR 2,5 tahun 2016. Silakan yang mau kredit dan yang mau harga cash, cashnya kita kasih 42.990. Masih bisa nego sampai jadi. Silakan yang mau cash dan kredit. Oke, kita langsung ke yang pojok nih, bro. Dulu woi, ada yang kurang nih. Belum ada subscribe ya? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis guys. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat menonton. Gaspol, gaspol, gaspol. Kita lihat kondisi sebelah kanan. Bisa diperhatikan bro, sebelah kanannya. Bisa dilihat. Dan kita lihat dulu bagian piring depan bro. Bisa diperhatikan dulu piringan depan dan sama bagian ban. Diperhatikan bro, knalpot sudah racing aslinya ada bro, tenang aja. Nah ini untuk merek knalpotnya SC Project. Dan kita lihat langsung kilometernya. Untuk kilometer ini berjalan di angka 10 ribuan tahun 2018, KM baru berjalan 10 ribu, tipe ABS, tipe paling tinggi di kelasnya Ninja. Oke, kita dengerin suara mesinnya. Lihat lagi bagian piringan belakang. Bisa diperhatikan bro, piringan belakang dan sama bagian ban belakang. Sesuaikan kilometer kaki-kaki. Kilometer 10.000 tapi kaki-kakinya luar biasa. Motor terawat banget bro. Untuk kondisi body bisa diperhatikan bro. Sama kita lihat bagian posisi sebelah kiri.
bisa diperhatikan sebelah kirinya. Dan kita lihat bagian gear. Bisa diperhatikan gearnya, bro. Kaki-kaki berjalan, bisa dilihat. Oke, bagi yang mau kredit juga, KTP daerah, bisa proses kredit. Silakan yang mau kredit nih, bro. Untuk DP kita kasih 6 juta udah dapat. Anyu Ninja tahun 2018, kilometer 10 ribuan. Silakan yang mau kredit. Dan yang mau harga cash, cashnya kita kasih di 55.780, masih bisa nego semurah-murah. Penting nego langsung di lokasi, kita kasih harga super-super murah. Silakan bagi yang minat nih, dipilih-pilih aja, bro. Oke, yang mau tanya-tanya silakan hubungi THB Motorsport Lokasi. Ada yang mau langsung datang ke lokasi, buka aja Google Map THB Motorsport Lokasi. Oke, kita tunggu kehadirannya di showroom THB Motorsport Lokasi.